Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi ya, nggak bosan-bosan di channel YouTube Mas Andi. Yang belum kenal, Andi adalah marketing mobil Suzuki, jadi melayani pembelian mobil Suzuki baru wilayah di Jawa Timur. Jadi buat teman-teman, pas banget yang nonton video ini terus ada kebutuhan mobil Suzuki dalam waktu dekat, bisa pembelian cash dan kredit atau konsultasi dulu aja lewat WhatsApp. Caranya gampang banget, tinggal klik link WhatsApp yang ada di kolom deskripsi video ini. Nah, teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe juga biar teman-teman gak ketinggalan video-video baru yang nanti Andi akan upload ya. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, jadi sekarang hari Sabtu, jadi Andi mau persiapan kirim lagi nih. Ini unitnya Suzuki All New R3 GL manual warna hitam. Nah, ini posisinya di gudang Suzuki ya, di Jalan Raya Kenjeran Surabaya. Jadi ini unitnya miliknya Umi Siti yang ada di Bangkalan di Madura ya, tepatnya ada di daerah Burneh, jadi dekat banget karena kantoran ini Kenjeran tuh sama Suramadu itu dekat banget teman-teman. Jadi buat kalian yang warga Madura juga, kalau beli mobil Suzuki di Suzuki Kenjeran aja, tentunya lewat Andi biar teman-teman dapat harga terbaik dan bonus juga banyak teman-teman. Nah, ini R3 GL sudah persiapannya hampir 80% karena ada beberapa aksesoris atau variasi lagi yang masih belum dipasang ya. Jadi ini kan masih pagi, nanti agak siangan dipasang. Nah, ini sambil Andi reviewin sedikit mobilnya ya sama persiapannya. Jadi R3 GL itu yang pertama, dia belum hybrid teman-teman. Jadi dia mesinnya dia belum hybrid ya, beda dengan yang tipe GX sama Suzuki Sport, dia sudah hybrid. Nah, terus kalau eksterior, tampilan depannya dia secara lampu terus sama fog lamp dia sama dengan tipe atasnya, gak ada beda ya. Jadi memakai proyektor, jadi halogen proyektor ya, jadi dia cahayanya kuning, terus fog lampnya dia cahayanya juga kuning, masih pakai halogen juga. Nah, grillnya dia modelnya chrome seperti ini, jadi chrome. Dan kalau kita lihat di sini pilar A-nya dia udah dipasang kaca film. Kaca filmnya nanti setiap pembelian dapat kaca film solar guard teman-teman ya, dapat solar guard. Dan ketebalannya yang depan ini 40%, samping belakangnya dia 60%. Nah, terus kalau di bagian samping di sini dia peleknya looknya seperti ini, jadi dia single tone warna silver ya. Untuk profil bannya dia 195/55 R15, jadi peleknya R15. Pengeremannya udah cakram, kalau yang belakang dia masih tromol. Terus dia handle pintu kalau tipe GL sewarna body ya, jadi sewarna body. Dan nanti dapat free talang air juga teman-teman, ini belum dipasang. Terus yang kedua nanti pasang anti karat juga, jadi nanti disemprot anti karat biar mobilnya makin awet nih teman-teman, biar nggak karatan ya. Nah, kita kalau di bagian belakang lagi, tangki bahan bakar ada di sebelah kiri. Nah, ini untuk looknya di bagian belakang, jadi di headlampnya dia persis sama dengan tipe GX sama Sport, cuman bedanya dia ini hanya reflektor, nggak ada LED barnya ya, jadi nggak bisa nyala. Jadi lampu belakangnya ini pakai LED titik-titik, ada lampu sennya dia masih halogen. Terus di sini ada grill chrome sama dengan tipe GX dan Sport, cuman bedanya di sini belum ada kamera mundurnya, tapi jangan khawatir, sudah dilengkapi dengan sensor parkir 2 titik ya, ada wiper, Hickman stop lamp. Terus kita masuk ke bagian interiornya, jadi ini masih pakai anak kunci ya. Nah, jadi masih pakai anak kunci seperti ini. Kalau yang tipe GX dia udah smart entry, udah keyless. Nah, untuk door trimnya dia ya hard plastik seperti ini ya, terus ada list
plastik kayak gini, bukan karbon. Kalau yang tipe GX dia udah wood panel ya. Nah ini masih hard plastik semua. Jadi tipe GL ini teman-teman itu udah lebih dari cukup. Yang penting karena ini mobil keluarga 7 seater 7 penumpang, yang penting itu dia head apa ada AC ya, AC double blower. Terus yang kedua head unitnya ini udah touchscreen, multimedianya udah lumayan lengkap. Dan untuk mesinnya juga sama, sama-sama 1500 cc ya. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi buat kalian yang budgetnya ngepres atau memang kalian nggak pengen beli yang hybrid, jadi cocok banget beli Suzuki R3 ini yang tipe tengah-tengah. Ini ada pilihan transmisinya, ada manual sama matic. Oke. Okay. Nah, di situ ada laci penyimpanan juga. Nanti dapat carpet set, dapat segitiga pengaman, dapat apar juga. Nanti ada aparnya dia di bawah situ ya. Ini aparnya tak tunjukin yang belum tahu. Nah, ini ada aparnya. Terus untuk kursinya ini istimewa banget karena dia yang pertama tipe GL udah dapat sandaran tangan ya, dapat armrest dan juga bisa rata lantai. Nah, yang belakang kan masih ada joknya, bisa dirata lantai buat kalian kalau sewaktu-waktu mau naruh barang yang lebih banyak. Ini bisa rata lantai, itu juga bisa rata lantai ya. Jadi mobil ini cocok banget buat mobil keluarga kalian. Ini ya, AC double blower. Jadi blowernya ada 4 ventilasi, semburan anginnya sampai 3 level. Jadi udah lebih dari cukup teman-teman mobil ini. Terus ini udah ada power outlet juga di baris kedua. Di depannya juga ada power outlet, jadi buat ngecas ya. Ini coba Andi starter deh mobilnya. Ban starter ya. Nah, jadi di sini ini untuk speedometernya warnanya cakep banget ya. Jadi ke putih-putihan gitu. MID-nya dia di sini. Jadi di sini ada jam, ada kilometer tentunya, terus ada indikator bensin dan speedometer semua masih analog ya. Jadi ada RPM-nya dia masih analog semua. Untuk pergantiannya pakai tuas di sebelah sini. Ya, nih. Jadi tekan sebelah kanan. Dan nanti juga dapat free service sampai 50.000 km. Ini ya, dapat buku service sampai 50.000 km dan juga kupon free oli itu sampai 50.000 km juga. Untuk garansi mesinnya dia 3 tahun atau 100.000 km. Dan Suzuki ini memang terkenal mobil yang murah teman-teman untuk after sales-nya ya. Jadi perawatannya, harga spare part-nya, biaya servisnya nanti murah banget, nggak perlu khawatir. Nah, terus di sini ada AC-nya teman-teman, digital ya. AC-nya udah digital. Ini semburan anginnya benar-benar gede banget. Terus ini ada mode arah AC ya, ada di kepala, di kaki, di depan juga ada front-nya. Terus di sini ada ketika kita tekan maksimal AC ini dia langsung otomatis langsung ke maksimal AC-nya teman-teman. Ini untuk suhu dinginnya maksimal sampai 8 nih ya. Terus ini untuk multimedianya. Jadi multimedianya di sini ada Bluetooth. Ada Bluetooth audio, radio, USB musik. Jadi udah lengkap banget multimedianya dan bisa AC connection juga buat mirroring teman-teman. Jadi cakep banget ya. Ini ada audio suite controlnya yang terhubung dengan head unitnya. Nah, jadi seperti inilah mobil Suzuki All New R3 GL teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau beli mobil Suzuki bisa hubungin Andi aja, tanya-tanya dulu lewat nomor WA yang ada di kolom deskripsi video ini. Oke, Andi pamit dulu diri teman-teman dari Suzuki Kenjeran Surabaya. Jangan lupa di subscribe dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.